Seorang lelaki berpangkat Dato' antara ditahan dalam operasi Ops Noda khas bersepadu di pusat karaoke tanpa lesen dalam sebuah restoran di Tanjung Chat, Kota Baru, Kelantan. Turut ditahan dalam operasi pada jam 11.20 malam tadi, bekas penyanyi program reality television berusia 35 tahun dipercayai dilantik sebagai juri bagi pertandingan yang membabitkan beberapa kategori. Operasi melibatkan anggota polis dari cawangan perjudian, maksiat dan kongsi gelap dituju ibu pejabat polis kontijen Kelantan yang diketuai Inspektor Muhammad Farid Abu Uthman. Turut terlibat Majlis Perbandaran Kota Baru, Bandaraya Islam dan Pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Kelantan, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, Assistant Commissioner Wan Khairuddin Wan Idris berkata 21 lagi individu juga ditahan. 11 lelaki dan 12 perempuan dalam lingkungan usia 30 hingga 65 tahun berada dalam sebuah bilik. Katanya selain pertandingan karaoke tanpa lesen, mereka turut menganjurkan jamuan sempena Hari Kemerdekaan. Penganjuran itu melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Polis turut menahan seorang lelaki berusia 60-an dipercayai penjaga premis terbabit untuk membantu siasatan. 18 jenis peralatan karaoke dirampas dan semua yang ditahan dibawa ke ibu pejabat polis daerah Kota Baru untuk siasatan lanjut. Mereka dikompaun mengikut peraturan 10 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Menjangkit 1988 dan boleh dihukum di bawah peraturan 11 Kurungan 1 peraturan sama.